dapat jiwa yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Baiklah, selamat kepada anak-anakku. Sekarang kalian sudah beranjak di kelas 6. Harus lebih mandiri, lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran dari ustadz-ustadzah. New class, new spirit. Pada hari ini, materi yang akan ingin ustadzah sampaikan adalah permainan bola besar, yaitu permainan bola voli. Dalam materi ini, ustadzah akan membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pengertian permainan dari bola voli. Yang kedua yaitu pengertian teknik dasar dari permainan bola voli. Yang ketiga, macam-macam teknik dasar dalam bola voli. Yang keempat, pengertian dari masing-masing teknik dasar. Dan yang kelima adalah cara mempraktikkannya. Nah, sebelum melangkah jauh dari penjelasan ini, kita akan membahas satu topik saja yang akan dibahas oleh Us Agnes, yaitu pada teknik dasar passing. Ya, baiklah, mari kita simak penjelasan dari Us Agnes. Yang pertama yaitu pengertian permainan. Pengertian permainan bola voli adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh 2 grup yang berisikan 6 orang pemain di masing-masing grupnya dengan lama pertandingan ditentukan oleh poin yang diperoleh dari masing-masing grup. Yang kedua yaitu pengertian teknik dasar. Pengertian dari teknik dasar ini adalah serangkaian cara yang dijadikan pedoman agar gerakan lebih mudah dipraktekkan dan lebih sempurna hasilnya. Nah, jadi sebagai seorang pemain, sebelum kita melakukan permainan, kita harus menguasai teknik dasar yang ada di dalam permainan tersebut. Nah, itu tadi pengertian dari teknik dasarnya. Beranjak di hal yang ketiga, yaitu macam-macam teknik dasar dalam bola voli. Di sini, Us Agnes membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama ada smash, yang kedua ada blocking, yang ketiga ada service, dan yang keempat ada passing. Untuk service itu dapat dilakukan dengan service bawah dan service atas. Untuk passing juga sama, yaitu kita dapat melakukannya atau kita dapat membedakannya menjadi 2, yaitu passing bawah dan passing atas. Nah, kali ini kita hanya akan membahas hal yaitu passing. Passing bawah dan passing atas. Beranjak di hal yang keempat, yaitu pengertian dari macam-macam teknik dasarnya. Yang pertama yaitu passing. Passing adalah teknik mengoper bola kepada teman satu tim untuk menerima servis dan menerima spike atau smash. Yang kedua yaitu service. Service adalah pukulan awal dari luar lapangan untuk memulai rally dalam pertandingan. Jadi dalam pertandingan bola voli itu diawali dengan service. Nah, yang ketiga yaitu smash. Pengertian smash adalah pukulan yang keras untuk memasukkan bola ke daerah lawan supaya mendapatkan poin. Nah, yang keempat yaitu blocking. Blocking adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemain bola voli untuk membendung serangan lawan atau smash
dari lawan. Jadi fungsi blocking ini untuk mempertahankan daerah kita ya, daerah yang akan diserang oleh tim lawan. Bagaimana cara mempraktekkan teknik dasar ini? Karena tadi kita akan belajar passing bawah, jadi Us Agnes akan membahasnya hanya satu saja, yaitu passing bawah. Passing bawah dilakukan dengan berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk. Yang kedua, rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan hingga kedua ibu jari sejajar. Yang ketiga, lakukan gerakan mengayun kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas hingga setinggi bahu. Dan yang keempat, pada saat bola tersentuh kedua lengan, kedua lutut diluruskan dan perkenaan bola yang baik adalah tepat pada pergelangan tangan. Nah, mudah bukan? Untuk tugas kali ini, tugas yang pertama kalian adalah mengerjakan Google Form atau Google Quiz yang sudah di-share link-nya oleh Us Agnes. Untuk tugas prakteknya, menyusul di pertemuan yang akan datang. Baik, itu beberapa hal yang bisa disampaikan Us Agnes dalam permainan atau dalam teknik bola voli ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Us Agnes dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti, dan dapat kalian pelajari dengan baik. Terima kasih dari Us Agnes. Jaga diri, jaga sholat, dan membantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.